Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang spesifikasi Kijang tahun 90-an atau mobil Kijang tahun 90-an. Mari kita simak videonya. Toyota selalu menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Nah, salah satu mobil legendaris Toyota yang sampai saat ini masih laris manis diburu konsumen adalah Kijang Super. Mobil ini pertama kali diproduksi pada tahun 1986 sebagai pengganti Kijang kotak. Masa produksi mobil ini sekitar 10 tahun karena akhirnya Toyota harus menghentikan produksinya setelah 10 tahun. Akhirnya Toyota harus menghentikan produksinya setelah meluncurkan Kijang Capsule pada tahun 1996. Walaupun umurnya sudah tua, namun Kijang Super tetap menjadi buruan para pecinta mobil bekas. Banyak orang membelinya dikarenakan memiliki mesin yang bandel dan mudah perawatannya. Spare part Kijang Super juga melimpah dan harganya murah. Hampir semua bengkel besar pasti memiliki spare part Kijang Super. Jadi penggunanya tak perlu bingung apabila terjadi kerusakan pada bagian mesin atau kaki-kaki ataupun komponen mobil lainnya. Kijang Super bisa dikatakan sebagai mbahnya Toyota Kijang Innova. Secara bahasa, desain memang hampir sama. Namun mobil ini terlihat lebih klasik sesuai umurnya yang sudah melebihi 30 tahun. Bagi Mas Bro yang tertarik membelinya, kami sarankan untuk membelinya yang umurnya muda. Paling tidak Mas Bro membeli Kijang Super keluaran tahun 90-an agar kondisi mesinnya masih bagus dan menghindari beberapa kerusakan yang sering terjadi pada mobil tua ini. Harga Kijang Super tergantung dari tahun produksinya. Kita bisa mendapatkan mobil ini dengan seharga setara motorsport 150cc seperti Yamaha R15 atau Honda CBR 150R. Pasalnya kita bisa mendapatkan mobil bekas ini dengan harga mulai 20 jutaan. Namun, semakin muda umur mobil yang kita beli, maka harganya semakin mahal. Nah, setiap kondisi mobil juga berbeda-beda yang otomatis akan mempengaruhi harga jualnya. Lalu, bagaimana dengan spesifikasi dan fitur yang dimiliki oleh mobil bekas tersebut?